Buka pintunya, Wan. Wan, buka pintunya, Wan. Alah, lo lama amat buka pintunya. Abang sudah lama nunggu di depan. Maaf, Bang. Abang dari mana saja? Abang nggak pulang-pulang. Terserah gue lah. Apa urusan lo? Aduh, lapar nih. Wan! Apa, Bang? Kenapa, Bang? Lu kok gak ada masak ya, Wan? Gimana mau masak, Bang? Duit untuk beli ikannya aja gak ada. Usaha coba. Coba kalau kamu lihat. Kita mau makan apa kalau gini? Wan, lo besok ikut abang ya. Kita mau kemana, Bang? Alah, banyak tanya lo. Ikut aja besok. Ya, Bang. Mau ngapain? Kemana? Udah, lo diam aja. Ikut aja, Bang. Mau kemana? Ini, Wan. Tempatnya, Wan. Tempat apa ini, Bang? Ini, gue mau ajarin lo gimana caranya kita bisa dapat makan. Ini. Astagfirullahaladzim, itu dosa, Bang. Alah, lo hari gini masih mikirin dosa. Mikirin tuh perut. Kalau nggak gini, kita nggak bisa makan. Udah, lo lakuin aja apa yang kata abang tadi. Turun lo. Abang tunggu di sana. Iya, Bang. Gimana ya, masa aku harus ngelakuin ini? Tapi aku nggak punya pilihan lain. Pelajaran Bapak selesai, kalian boleh istirahat. Saya mau tinggal. Ada yang Bapak mau? Bagaimana, Wan? Sudah ada biaya untuk melunasinya? Anu, Pak. Itu saya belum ada uangnya, Pak. Lagian abang saya belum ada pekerjaan yang tetap. Iya, Bapak mengerti dengan keadaan kamu. Bapak harap kamu bisa melunasi secepatnya. Iya, Pak, akan saya usahakan. Wan, kenapa muka kamu tertunduk lesu? Biasa, masalah SPP. Belum lunas juga, Wan. Belum, Res. Ini aja aku mikir gimana cara bayarnya. Kamu ada uang tidak, Res? Aduh, gimana ya, Wan? Bukannya aku tidak mau meminjamkan uang ke kamu. Untuk bayar SPP saja aku masih harus kerja dulu. Oh, tidak apa-apa. Ya udah, Wan, aku kelas duluan ya. Oke. Aduh, gimana ya? Apakah aku harus mencuri lagi untuk mendapatkan uang untuk membayar SPP itu? Sepertinya tidak ada cara lain. Selamat siang, anak-anak. Siang, Mak. Loh, kok? HP-ku nggak ada ya? Pak, barang saya yang hilang, Pak. Kehilangan apa kamu? Handphone saya, Pak. Tadi saya taruh di tas. Siapa yang sudah berani-beraninya mencuri di kelas ini? Aduh, gawat nih. Aku bisa ketahuan. Taruh tas kalian di atas meja semuanya. Ini apa? Ini saya, Pak. Alah, bohong kamu.
Pak. Itu punya saya, Pak. Kemauan, ikut saya ke kantor. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Kenapa ini? Dia mencuri barang milik temannya, Pak. Yaudah, silakan duduk. Ini, Pak, barang buktinya. Oh, iya, iya. Kenapa kamu nekat melakukan perbuatan itu, Pak? Jawab. Saya terpaksa, Pak. Saya kepepet untuk membayar uang SPP. Ini sudah tindakan kriminal. Kamu bisa saja dilaporkan mereka ke polisi. Kamu sudah berapa kali mencuri? Saya sudah 2 kali, Pak. Dan saya sangat menyesal. Bapak kasih peringatan terakhir untuk kamu. Dan Bapak minta kamu jangan ulangi lagi perbuatan ini. Ngerti? Yaudah, kamu boleh keluar. Wan, sini sebentar. Wan, kok muka kamu terlihat lesu? Apakah kamu ada masalah? Saya mencuri untuk memenuhi keperluan sekolah saya, Pak. Orang tua kamu tahu, Wan? Saya yatim piatu, Pak. Di sini saya hanya tinggal di penampung saya, dan dia pun jarang di rumah. Mencuri itu tidak baik, Wan. Dosanya besar. Kalau kamu perlu uang, kamu bisa kerja dengan Bapak. Atau kamu bisa ikut kerja dengan Bapak. Jadi kamu tidak melakukan hal yang berbuat dosa, Wan. Iya, Pak Ustadz. Saya menyesal dan saya ingin bertobat. Ya sudah, Wan. Kita sholat berjamaah dulu. Pasti kamu belum sholat asar. Iya, Pak. Allahu Akbar. Berjuta sepi hadir bagai teman sejati di antara Wan, jangan melakukan itu lagi walaupun itu terpaksa.